buat aja deh. Seperti apa kedekatan kamu sekarang sama Leon? Ya, kita berteman baik ya. Menjalin silaturahmi harus tetap baik. Artinya nanti tidak menutup kemungkinan kalian sama-sama membuka hati lagi? Rahasia Allah, rahasia Tuhan, Yesus Kristus. Tapi Rino yang membuat Rino kuat sampai sekarang gimana Rino? Yang buat kuat kenapa? Karena semangat dan dorongan dari keluarga, dari sama-sama. Artinya saya harus dari diri sendiri juga, gak boleh lihat Leon kan seperti apa gitu lah. Kamu bisa bagaimana kamu bisa mengayomi Leon? Ya itulah kebesaran hati yang dinamakan kebesaran hati. Luar biasa. Tapi kamu merasa nggak sih kalau bahwa Leon memang seperti masih kayak bocah? Ya kalau itu keputusan pilihan dia sendiri ya, mau hidup seperti apa itu keputusan dia. Kalau dari saya udah memaafkan, saya tulis sendiri. Selama menjalani masa pacaran kemarin gitu, memang Leon memang seperti anak kantor. Childish ya. Ya semoga sekarang udah banyak berubah. Ya. Semoga semakin dewasa. Mungkin efek suka bercanda ya, jadi childish itu masih ada. Rino tadi sempat nervous ya mau ketemu sama Leon tadi ya? Enggak, tadi saya sakit perut jadi ke toilet. Oh. Kalau Leon? Ya. Nervous? Oh. Salting gak? Ya ada nervous lah. Manusiawi ya. Leon yang dikangenin. Yang dikangenin dari Rinoa apa sih Leon? Yang dikangenin dari Rinoa. Mungkin sikap-sikapnya Rinoa yang seperti apa? Sikap pekanya begini, dari hal-hal kecil dia pikirkan, dia nyetan. Reno tadi kan Leon katanya ada seseorang yang sudah ada seseorang yang selalu ada support. Ada seseorang nggak sih? Seseorang? Ya udah sih dia. Yang support Reno katanya yang tadi support Leon bilang ada seorang yang support Leon selama ini. Apakah itu Reno atau sosok lain? Biati. Kebetulan Biati itu adalah salah satu cintanya saya. Siapa Biati? Siapa? Pengasuh Leon apa gimana? Iya, pengasuh dari kecil. Selalu support, selalu dukung apapun. Berarti bukan perempuan lain dong ya? Enggak. Tapi bisa jadi. Kemungkinan bisa. Reno sendiri gimana tuh? Oke, sampai sekarang kan dia masih suka bercanda gimana ke saya apa gimana? Kita tadi obrolan dia kan tukang lawak. Emang gitu. Leona berarti kalau gimana sih emang dari kita lupain lah sisi negatifnya. Mungkin dari positifnya itu apa sih yang bisa? Yang pasti kan diinget. Manusia enggak ada yang sempurna ya. Walaupun ada sisi negatifnya pasti ada positifnya. Apa sih mungkin bisa diceritain gitu? Itu orangnya sabar kalau nungguin saya, dia nggak pernah marah walaupun saya lama banget ya, baiknya lama mau jalan gitu mau nonton, dia walaupun lama nggak pernah marah itu kalau nungguin. Leon ngelihat sekarang Reona mungkin trauma sama mobil hitam kamu Fortuner. Nih, ya betul. Gimana? Toyota Fortuner. Iya. itu hal yang wajar ya, balik lagi manusiawi. Ya mudah-mudahan kamu bisa segera pulih, bisa segera lepas dari itu semua. Yang terbaik buat Rino dan buat pasangannya nanti ke depan ini. Ya itu yang terbaik. Mau ganti mobil biar Rino agak tua lagi. Ya? Mau ganti mobil biar Rino agak. Mungkin ganti ini ya, mobil listrik kali. Mata terindah buat kamu ya. Nggak harus bilang terindah juga sih. Mungkin yang paling banyak cerita ya. Kalau terindah sih saya rasa paling membekas mungkin ya. Iya mungkin. Rino tadi ada yang bilang tuh jerawatnya jerawat Leon katanya kamu dia. Benar gak sih?
Jerat kangen sama Leon katanya. Gimana tuh Leon? Gak tahu ya. Coba tanya gimana? Tapi Leon sendiri sosok gimana sih? Setia atau mungkin banyak cewek sih kalau dulu-dulu tuh? Menurut kakak gitu. Leon sendiri sosok mungkin dari perasaan dari mungkin perlahan dan perasaan yang saya tinggi itu masih untuk kembali ke publik. Terus mau ada perasaan untuk mungkin menanamkan ke psikolog atau gimana gitu kak? Pasti ada jadwalnya. Udah direncanain sama mama kurang lebih 2 kali. Berarti supaya jadi dimulai sejak kapan kok untuk kasih kontrol? Kita belum tahu kapan yang pastinya. Yang pastinya planning itu udah. Tapi lo sendiri emang merasa cukup overwhelm gitu untuk kembali ke publik atau? Ya untuk pemulihan untuk saat-saat ini ya. Kalau misalnya udah benar-benar siap baru lanjut aktivitas lagi seperti biasa. Mungkin mau barengan sama Rinoa ke psikolognya, Mak? Kan sama-sama ini nih. Mungkin ketemuan kan pas-pasan gitu kan. Ya, cukup. Thank you.